Tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait meme stupa Candi Borobudur, Roy Suryo terciduk menghadiri acara touring club kendaraan. Kejadian itu terungkap oleh publik dari beredarnya video di media sosial yang viral memperlihatkan Roy Suryo tengah bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Dalam video tersebut terlihat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengenakan penyangga leher medis dan baju komunitas mobil Mercy. Namun belum diketahui secara pasti terkait waktu dan lokasi kegiatan yang dihadiri oleh Roy Suryo itu. Padahal saat ini, Roy Suryo tengah berstatus tersangka buntut kasus mengunggah meme stupa Candi Borobudur di media sosial pribadinya. Menanggapi video tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bereaksi bahwa pihak penyidik memiliki pertimbangan tidak menahan Roy Suryo selepas ditetapkan menjadi tersangka. Namun, saat dimintai keterangan lebih lanjut terkait waktu dan tempat touring yang dihadiri Roy Suryo, Zulpan memilih bungkam. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.